Jaga maruah diri, jaga maruah, jaga maruah suami. Kalau orang kutuk suami kita, jangan kita sama tambah-tambah lagi. Jangan. Tengok laki kau macam malas je. Tak buat kerja apa pun aku tengok. Eh, tak adalah kak. Sebenarnya suami saya banyak buat kerja part time. Dia belum dapat kerja tetap lagi. Malam-malam memang dia kerja. Akak doa lah mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Macam tu. Ni sama naik kau dengan orang tu. Tengok laki kau macam tak kerja. Memang menyusahkan orang mati lagi baik jantan. Macam tu kan. Jangan. Eh? Mentang-mentang kau dah ada jawatan dalam amanah ikhtiar, siap pakai baju batik warna hijau. Ha, contohlah kan. Ha, jangan macam tu. Cover, kena jaga suami kita macam mana sekalipun. Termasuk ni bukan cerita pasal orang yang bergaduh je. Termasuk juga orang ni, orang yang ni artis-artis ni. Termasuk saya tegur. Yang artis yang masuk dekat dalam mahkamah nak bercerai apa semua kan. Kadang bila wartawan tanya, apa perkembangan kes sekarang ya? Macam mana ya? Je? Macam mana? Wah kan, kan sekarang banyak sekarang artis bercerai-cerai ni kan. Dia jawab, dia kalau boleh dia kena cover, dia kena cakap. Saya ajar dia jawab macam ni. Terima kasih kepada semua wartawan atas sokongan dan doa diberikan. Minta tolong doakan terbaik je. Buat masa ni tu je komen saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah belah. Tapi jalan. Ini tak keberaya nak meluangkan perasaan kat situ kan. Macam mana keadaan? Itulah saya tak tahu apa lagi yang lelaki ni nak. Sedih sangat. Allahuakbar. Tak perlu. Lagi satu, kamu memburukkan suami tak boleh. Sebab selagi mana belum dimuktamadkan perceraian, dia masih lagi suami kamu. Jangan kamu mengaibkan dia, jangan memburukkan dia. Kalau kita nak cerita, cerita dekat dalam mahkamah saja. Cerita dekat unit running cara boleh cerita. Dekat kaunsel, kaunselor boleh cerita. Tapi tak boleh cerita secara terbuka. Tak boleh. Atau jaga maruah diri, jaga maruah suami. Suami kau, malam tadi aku dengar bising-bising tu bunyi apa? Eh tak adalah kak, mana ada. Kau cakap betul-betul, bunyi apa malam tadi cakap? Memang ada jiran yang busybody macam tu. Biasalah suami saya tidur memang bising sikit. Dia tidur ceramah. Tidur pun ceramah lagi. Kan, ada suami tidur bucap lagi. Maklum lah. Kan? Macam Tuan Zack yang pernah tak? Isteri cakap. Masa tidur bucap lagi ada tak? Tak ada. Tak ada. Dekat ini saya merasmikan. Dia tahu apa hal pula dalam tidur. Rupanya saya masa pergi dekat Kempen Risen. Dekat Kuching. Kempen Risen. Di Kuching, Sarawak. Dia kata rupanya lelaki ni kalau tidur memang macam tu. Kadang ada lelaki dia tidur, dia mimpi berada dalam dunia safari. Dia menjelma jadi singa ataupun harimau. Lepas tu dia mulalah kejar binatang-binatang yang ada. Dapat seko. Kena dia panggil singa-singa rimau lain. Panggil yang lain. Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi kalau kita dengar bunyi-bunyi yang pelik-pelik tu, cakap ya Allah, teruk betul pengembaraannya malam ni. Macam tu lah. Jadi apakah prasyarat nak melaratkan diri untuk menjadi bidadari syurga? Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan wanita penghuni syurga dalam surah Ar-Rahman ayat 70 hingga 78 yang bermaksud dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya. Ha. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Maka yang mana satu nikmat Tuhan kamu nak kamu dustakan? Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin. Maka mana satu di antara nikmat Tuhan kamu nak kamu dustakan? Penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya dengan berbaring di atas bantal-bantal dan cadar-cadar yang hijau warnanya serta pemaidani-pemaidani yang sangat indah. Maha sucilah nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah ciptakan bidadari ini sempurna. Itu sebab kita ni nak jadi, nak masuk jadi wanita adamaan syurga, kena jaga diri kita baik-baik. Tempat terbaik bagi seorang wanita adalah di rumah ataupun tempat yang ditentukan oleh suaminya. Jangan pertikaikan bila suami kata, no. Tolonglah bang, saya nak pergi camah AIM tu. Dekat Wisma Custom. What's the? Dia kata, wah, dia tak nak habiskan. Kenapa tak boleh? Salah ke saya? Salah ke? Saya dengar ceramah je kot. Kalau suami tak izinkan, jangan datang. Itu je. Berapa ramai yang tak datang ni tempat kosong ni? Semua yang suami tak izin. Kan? Korang tak nak penuhkan tempat duduk tu kan? Suami tak izin. Kena dapat keizinan suami. Kena dapatkan. Ada setengah suami, ada setengah suami. Kena dapat keizinan isteri untuk datang. Yang itu lain pula cerita dia. Dia bukan takutkan isteri, tapi isterinya menakutkan. Macam tu. Kan? Jadi,
Taat perintah suami pun satu kriteria. Taat perintah suami. Suami kata ya, ya. Suami kata tak, tak. Tapi itu sebab saya pernah sentuh dekat dalam ceramah saya tentang nafkah. Kan, tentang nafkah kan. Kalau kita tengok Nabi pesan seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Jadi apabila hak kamu telah disempurnakan, maka hendaklah kamu menyempurnakan hak mereka, termasuklah memberi makanan, pakaian, dalam suasana kasih sayang, tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Bagi nafkah ni bukan bagi saja, tapi bagi dengan suasana kasih sayang. Tuan perempuan kena tahu tu hak dia. Kalau orang perempuan tak redha bila suami tak bagi, kalau perempuan tu tak redha, maka suami tu berhutang sampai ke hari akhirat. Tu yang bahayanya. Dan nafkah ni tak semestinya mesti RM10,000 sebulan, tak semestinya. Kalau dia mampu bagi RM30, RM30 lah. Dan orang perempuan kena redha. Jangan menyusahkan suami. Dah suami kemampuannya setakat itu, bersyukurlah suami mampu bagi banyak tu. Kan? Kalau suami bagi, nah, yang tak adalah banyak sangat, ambil lah. Apa? Susah aje. Tinjau pula dalam envelope tu. Abang, setakat RM20 tak payah bagilah. Jangan cakap macam tu. Kan abang, ni abang bagi RM20 ni, abang duit minyak ada tak? Macam mana abang? Saya ni tak apalah abang. Abang ni macam mana duit minyak abang? Tak apa. Abang hari ni abang boleh bagi sikit. Abang bagi sikit. Besok abang ada lebih, abang bagi lebih. Doakan abang ya. Abang, tak pernah putus doa saya untuk abang. Saya kena lakonkan biar you all faham. Ha, kan saya kan you all lebih mudah memahami drama daripada cakap-cakap biasa kan. Ha, tapi drama Melayu sekarang tak boleh tengok, semua tak elok lelaki ni. Lelaki itu lelaki jahat. Perempuan itu tentu-tentu lelaki jahat. Wanita syurga, neraka lelaki ni semua. Tak apa hal entah. Kan macam-macam semua mengutuk orang lelaki. Tak apalah, kita sabar ajalah. Dalam dewan ni pun semua wanita ramai. Laki yang ada pun duduk belakang, sian tengok. Allahuakbar. Pakai baju sama pula, caterer ke apa? Macam tu lah kan, okay, tak apalah. Jadi, macam tu lah. Oh, custom. Pakai custom ya. Sorry. Allahuakbar. Allahuakbar. Macam tu lah. Mengenah diri orang custom ni. Bagus dia. Nah, tu dia. Jadi, makna kata tu lah dia. Bukan senang. Cabaran hari ni dah berbeza-beza. Nengok tak hari tu keluar pula dekat dalam media sosial. Child free. Perempuan kan? Dia kata, saya tak nak anak. Anak ni menyusahkan. Nengok tak? Ha. Orang ni yang bercakap tu dia lahir dalam buluh betung. Dia lahir pada pokok buluh. Dia tak ada mak ayah tu. Mak ayah buluh. Ha. Kalau dia kata anak ni menyusahkan, maknanya dia menyusahkan mak ayah dia. Rupanya grup child free ni ada kaitan dengan satu grup lagi sekarang ni, iaitu grup swinger. Grup swinger ni sekarang dah berleluasa di negara kita Malaysia, yang mana pasangan-pasangan ni dia bertukar-tukar. Contohnya dia buat jamuan, panggil 7-8 pasangan, makan-makan apa semua, kemudian sebelum tidur dia ambil orang isteri orang ni, dia ambil isteri orang ni, dia ambil isteri orang ni, silang-silang macam tu, nak ubah selera katanya. Betul, ini masalahnya berlaku di kalangan orang Melayu beragama Islam. Sekarang keadaan dia. Ha, tak? Dan dia boleh bermusa macam mana? Okey, malam tadi. Ha, tak berbual macam tu lagi. Oh, gila lah. Macam mana nak cakap kan? Ha, tu sebabnya sekarang ni. Makin-makin banyak petanda-petandanya. Tu sebab orang perempuan kena jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Kan? Dan begitu juga, kalau kita tengok Rasulullah SAW bersabda bermaksud, sesungguhnya isteri-isteri ahli syurga menyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat indah. Jangan risau. Kita suara kita jadi indah bila dalam syurga besok. Dan di antara lirik yang dinyanyikan oleh ahli syurga ialah, kami adalah bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Kami adalah isteri-isteri untuk lelaki yang mulia. Kami memandang dengan segala kegembiraan dan kebahagiaan kepada suami-suami kami. Kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi, tidak akan pernah mati dan sentiasa gadis. Kami sentiasa damai dan tidak ada rasa takut. Kami sentiasa ada di sini dan tidak pernah pergi. Hadis riwayat Imam Tabrani. Tetapi hari ini, ramai wanita-wanita sanggup untuk menjual suaranya, wajahnya, tubuhnya, semata-mata untuk dapatkan harta dan kemewahan. Dan berhabisan mengeluarkan wang untuk mengekalkan kecantikan. Dan sedangkan mereka tahu bahawa satu hari nanti kita akan tua, ditimpa banyak penyakit dan akhirnya mati. Betul tak? Kita akan mati. Yang isu kecantikan yang sebenar ni dalam hati kita. Kita tempahlah baju secantik mana pun sampai satu tahap
baju lagi lawa pada orang. Sampai satu tahap, berpapan-papan kau bawa balik kan. Ha, pergi tempah, pergi GM Kelang. Ha, kan, GM, jap-jap GM. Jap-jap pergi nilai 3. Tangkap, habis kan, dengan papan-papan bawa balik. Kan, sampai masanya kita akan tua. Bukan cakap orang perempuannya, orang lelaki pun sama. Sampai masa kita akan mati. Takut mati, mati. Berani mati pun mati. Ya, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu jalan, bap, jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat ni confirm mati, ni confirm mati, confirm. Sekali orang tarik pakai tali, jabatan bomba dan penyelamat tarik, cek nadi dia, hidup lagi. Lepas tu orang bagi masuk, oh terjaga dia, oh kenapa bang, kenapa? Lepas tu dia kata, bang hebat bang, kenapa, kenapa? Dia blur lagi, kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam gila bang, tapi tak mati bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Tadi jatuh tak mati. Sebab dia tengok lubang tu mati dia. Nak cakap apa? Kan? Kita jangan suka-suka cakap orang ni confirm ni. Kita pergi hospital kan? Nak ziarah kan? Kita pergi, kita tengok macam-macam orang pakai oksigen tu. Dia berdua, shit. Kita berlalu. Aku rasa tak besok lusa ni. Yang bercakap tu sedap dia bercakap. Keluar daripada hospital, tak pandang kiri kanan, kena lenyek ke teksi tu, dia mati. Yang pakai oksigen tadi yang baca Yasin untuk dia. Nak cakap apa? Tu sebab jangan kita suka-suka tengok. Betul. Kita tak sangka. Betul tak? Elok dia. Orang takkan tak nak kahwin. Kita walaupun tua, nanti kena muda. Orang tua tu umur 75 tahun. Kahwin dengan budak 25 tahun. Budak perempuan tu baru buka butang pertama. Mati orang tua tu. Sebab jantung dia tak boleh tahan. Berdebar. Allah mati. Tak, saya tak cakap orang sini. Orang tempat lain. Orang sini okey. Ya, nak cakap apa? Allah, orang malam pertama bau minyak wangi. Kau bau minyak angin kenapa? Allah. Mana sakitnya bang? Ya, betul. Kan? Tapi kita sebagai isteri kena sabar kalau dapat suami setua itu. Kan, suapkan makan. Abang nak suapkan ni suap. Suap abang. Kenapa? Itu telinga. Menyuap pun salah alamat. La ilaha illallah. Sini bang. Kan, itulah tak. Itulah kadang-kadang ada orang kenapa dah tua cari pasal nak kahwin lagi. Ada. Tapi kalau dah jodoh nak buat macam mana? Betul tak kan? Tak salah. Mengandung pula. Tua-tua mengandung. Oh, empat. Mana pergi kat gayah tu? Yang geng AIM block. Mana tu ada? Mana pergi dia? Bukan dia. Kau tak dengar ke cerita dia mabuk? Dia mabuk dah kawan. Rezeki. Itu rezeki Allah bagi kan. Jadi tu sebab kita kata, wanita yang paling malang adalah wanita yang tersalah pilih suami. Sebab hidup seorang wanita bergelar isteri adalah mengikut acuan suaminya. Betul. Tapi kalau pilih suami, jangan garang-garang. Sabar. Tenang. Abang kena jadi suami yang baik. Kita sesama nak masuk syurga. Kan? Macam tu, lemah lembut. Jangan garang-garang ngomong perempuan ni. Kadang kat sini nampak lemah lembut. Dekat rumah, la ilaha illallah. Bukan main lagi, sama datang. Susah-susah. Balik rumah. Dia dah pecat tudung tu. Kembang. Pakai baju binatang tu. Mula cari habitat. Mula marah anak. Pergi mandi. Astaghfirullahaladzim. Satu lorong dengan suara tu. Ya Allah. Kenapa kau gelap? Mana berlaku? Kan? Dengan baju kelawar yang tak tutup, tak cover ketiak. Bau baeng. La ilaha illallah. Betul. Itu dia cerita dia. Kenapalah kan? Betul. Tapi jangan garang-garang dengan suami. Abang kena jadi imam. Abang tak pandai. Tak apa bang. Kalau tak pandai kita belajar sesama. Tak apa kita jumpa dengan Ustaz Kumar yang baca doa hari tu. Dia mesti boleh ajar kita. Okey bang? Macam tu.
ini abang jadi imam. Jadi imam. Abang tak. Tak pandai duduk belakang. Pakai telekung. Apa hal pula jantan tu pakai telekung duduk belakang, kau janganlah buat macam tu. Allahu akbar. So, bini pakai telekung terjulur janggut. La ilaha illallah, jangan. Janganlah buat panggil macam tu, jangan. Kan? Bak kata perumpamaan isteri adalah cerminan suami. Bagaimana baik didikan sang suami akan ditunjukkan oleh isteri. Itulah sebaliknya. Itulah jadi tanggungjawab suami memberikan ilmu agama. Itu sebabnya tanggungjawab suami bukan hanya memberikan dia nafkah, dua nafkah kena bagi. Nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah zahir tu makanan, pakaian, tempat tinggal. Tapi nafkah batin termasuklah, termasuklah bukan hanya yang atas katil sahaja, tapi termasuklah juga memberi didikan agama. Jadi kalau tak boleh nak mengajar isteri tentang ilmu agama, jangan halang isteri datang pergi belajar agama. Itu penting tu kena faham. Cantik suamimu, cantiklah kamu. Elok suamimu, eloklah kamu. Beriman suamimu, maka berimanlah kamu. Ahli syurga suamimu, maka kamu jua ahli syurga. Begitu jua sebaliknya. Wahai sang suami, jika kamu merasa isterimu sangat leceh, menyusahkan, keras kepala atau sebagainya, maka itulah diri kamu sendiri sebenarnya. Kamu yang telah mengajar, membentuk dan menyebabkan dia menjadi seperti itu. Lelaki yang hebat bukannya dapat mengahuni perempuan solehah, tapi lelaki yang mengahuni wanita biasa dan berjaya membimbingnya menjadi perempuan solehah. Ha, jadi macam mana nak raih syurga? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, maka nak tengok bagaimanakah wanita itu menjadi idaman syurga. Sampai kita sebut wanita idaman syurga. Yang mana Nabi beritahu, mahukah kamu beritahu? Mahukah aku beritahu kepada kamu tentang isteri-isteri kamu termasuk dalam penghuni syurga? Itu wanita yang mencintai suami, mempunyai anak yang ramai dan selalu meminta maaf kepada suaminya. Sekiranya dia menyakiti atau disakiti, dia segera berjumpa dengan suaminya dan memegang tangannya lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan tidur sebelum kau redha kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nampak tu? Cintai suami. Mempunyai anak yang ramai. Jangan kesian bila suami kata, on tak on. On. Faham? Ini, ada. Dah cukup. Tiga je anak kita. Cukup. Empat je. Dua je. Tutup kilang. Jangan suka-suka tutup kilang. Sebab suami ni, kan, kalau kita tutup kilang, macam mana pun kena bincang dengan pengurus. Pengurus kalau jumpa tapak baru, jangan main-main. Cawangan baru dibuka, jangan main-main. Itu sebabnya, bincang baik-baik dengan pengurus. Betul? Kadang-kadang suami ni saya banyak dapat runguntan. Orang perempuan ni kadang bila dia ada kedudukan sikit, dia ada jawatan, gaji dia okey, dia fikir dia boleh buat decision. Kesian orang lelaki. Siang garang, kerja custom. Jawatan tinggi dalam AIM. Contoh. Kan penceramah kononnya. Tapi dalam bilik minta, macam minta sedekah bila dalam bilik. Cuma garang kat luar. Boleh lah. Macam, weh, cuma makan lo. Kan main lagi dalam bilik. Tolong. Dalam gelap tu. Tolong. Saya dengan aku. Yang faham, faham. Tak faham, sudah. Lantaklah kau. Jangan. Kesian suami. Tolong. Bunyi sayup. Siapa tu? Budak mana yang menangis tu? Tolong. Kan? Kadang orang perempuan kemah. Nantilah. Besoklah. Penatlah. Berbalik jangan mah. Tahu tak? Penat. Saya jadi MC lagi. Contoh. Penat. Pening kepala. Besok-besok lain kali. Tak ada kerja lain. Kalau tak ada kerja lain, cakap dengan suami. Ya, tu memang betul. Suami dia lagi meningkat usia, lagi dia punya keinginan lain. Betul. Dia kadang belayan mesra tu. Betul, sian. Ya, betul. Kesian orang lelaki. Orang perempuan. Kan Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja cari belakang unta tu. Maksudnya, bila suami minta, okey. Jangan cakap clear sangat, takut anak perasan. Yang, jom kita astaghfirullahalazim. Pakai kod rahsia.
Contohnya pakai kod MOS. Sayang. Apa dia? Isteri menyebut teret-teret. Okey. Mana macam tu jadi faham. Tapi jangan pakai kod yang sama je. Takut anak perasan juga. Sayang, teret-teret-teret-teret-teret. Anak kata, long tak long. Lepas mak kata, teret-teret-teret. Tak lama tu mesti ayah masuk dalam bilik. Dia tahu. Dah tahu dah. Faham pakai kod rahsia. Eh? Nampak? Anak ramai, seronok betul. Rajin beranak. Ya Allah, Allah. Betul, tanya orang lama. Siapa yang anak dia secah 8 orang kat sini? Alhamdulillah, steady. Siapa yang 9? Anak dia 9 orang. Satu mak 10? Tak ada. 11? Tak ada. Okey, bagus. 8 eh? Steady. Masih on ke atau dah? Ha? On? Oh, steady. Betapa senang betul punya hati. Betul lah yang digelar. Betul, macam tu semangat. Macam tu semangat, betul. Ha, besok anak dah besar-besar, kanak 10 orang. Masa tu dah ada grup dah. Grup WhatsApp family. Akum. Assalamualaikum. Sekarang ni dah pun masuk 25 hari bulan. Ibu nak beritahu kepada anak-anak ibu, masih ada yang masih belum bank in duit bulan ni. Anak 10 orang. Seorang 500 jadilah. 500 kali 10 orang. Tak 5,000. Bawah tu hashtag. Sila abaikan notis ni sekiranya bayaran telah dibuat. Macam ayat AIM kau. Ha, nampak tak? Ha, baru steady. Nampak? Betul. Kemudian, selalu meminta maaf pada suaminya. Bila last minta maaf dengan suami? Astagfirullahaladzim. Serentak jawapan kau. Minta maaf dengan suami setiap hari, minta maaf. Kita buat salah tak? Kita buat dosa tak? Tadi aku lalu, tadi pun kau dah buat dosa. Kau mengumpat tak kerti perlahan. Aku lalu tadi dengan Tuan Saiful semua jalan, kau boleh cakap tingginya. Aku maafkan. Aku ke depan kau mengumpat lagi. Dalam TV nampak tua kan, kau hajar betul, saya maafkan. Ha. Minta maaf, abang, minta maaf. Jadi bila kita minta maaf hari-hari, barulah pagi raya okey. Abang minta maaf tau kalau saya buat salah hari ni. Yalah, abang pun sama. Jadi bila pagi raya, abang selamat raya, mak azab batin, kalau saya silap minta maaf tau. Ya, dah abang dah lama dah maafkan. Oh, steady. Tau, abang minta maaf tau kalau buat salah hari ni. Yalah, abang pun sama. Orang lelaki jangan belagak pula. Bukan tahu aku siapa. Betul, berapa banyak dosa kau hari ni? Tak boleh lah. Orang lelaki pun sama. Yalah, gosok ubun-ubun isteri dia lah. Dia gosok. Yalah, abang pun sama. Pertama, okay? I love you. Love you too. Love you more. Ha. Macam tu. Ini dijamakkan dosa tu setahun. Itu yang cakap dah tak jelas pagi raya tu. Abang. Abang. Tak apa yang kau cakap pun tak tahu. Yang suami pula. Tak apa-apa kau cakap, aku ampunin lah. Lepas tu terkeluar pula tu. Lepas tu bang, saya tu ambil duit abang 1,000. Suami nak, bila? Tapi sebenarnya salah tak ambil duit suami 1,000. Kau lah yang ambil. Salah, mana pula tak salah. Dahlah suami kau bos AIM. Dia simpan duit tu amanah nak bagi dekat berapa blok nak bagi. Hilang duit tu. Minta dulu jangan main ambil. Kena ingat. Faham? Ingat tu. Apa pinjam-pinjam? Nak agak menyawat tu. Pinjam lain. Pinjam kau cakap lah nak pinjam. Kan? Bang, tak ada duit bang. Macam mana ni? Nak berapa nak pakai? Nak banyak pun. Yelah, ambil lah. Ada duit suruh bayar. Kalau tak ada duit, tak ada duit abang halalkan je. Sayang abang. Pasal duit.
Perempuan ni, abang ambil ni RM50. Si minyak abang, ambil. Eh tak apalah, abang. Abang tu tak ada, kan ambil RM50. Abang sayang saya ke tidak? Ambil RM50. Ini kalau isi minyak motor melempah kan. Abang, lebih tu buatlah makan, minum. Yelah. Suami pun bawa motor. Itu tengah okey tu. 2-3 hari lepas tu bergaduh. Kau tengok dia sebut. Abang dah lupa masa saya bagi pinjam itu. Dah pergi pinjam pula dah. Itu kau kata kau bagi ikhlas. Nampak? Beza dia. Kan? Dan begitu juga. Dan memegang tangannya lalu berkata. Pegang tangan saya. Demi Allah, aku tidak akan tidur sebelum kau redha kepadaku. Nampak tu perempuan. Dan orang perempuan. Boleh minta maaf dan pegang tangan suami abang, saya takkan lepaskan tangan abang, saya takkan tidur selagi mana abang tak redha kepada saya. Sayang, wow, macam sebiji macam Jaludin Hasan. Sayang, you tidak ada katakan betul, romantik lah kan suami isteri.